Lo keluar lagi lo. Itu gimana ceritanya mah bro? Ada orang keluar. Oh, oke. Ini enak sih, asli S36 enak. Oke, bantai aja si Bambang. Mana musuhnya? Coba yang ngehit tuh Oca DJ, pasti mati Oca. Nah, kan? You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Jadi seperti yang kalian lihat ini, Mabro ya, ini senjata LMG S36 ya, Mabro. Udah lama banget rilis ya. Dan ini skin legendarinya nih ya. Jadi kali ini Oce bakal mau pakai S36 dan mereview, Mabro ya, bagaimana S36 di season sekarang ini ya, oke? Okay? Dan Oce udah lama banget gak pakai ya. Sekarang Oce udah racik attachment atau gun speednya buat kalian, oke? Okay? Kalian gak boleh skip sampai gameplaynya sudah selesai ya, oke? Okay? Dan kenapa Oce mau mereview S36 ini? Karena banyak yang make ya. Dan terus Oce juga ngeliat di turnamen-turnamen ya, ada yang pakai S36. Wah. Jadi setelah di nerf kemarin tuh ya Mabro Holgernya ya, di updatean yang kemarin itu ya banyak orang-orang yang nyoba-nyobain senjata baru gitu ya. Dan S36 ini kalau Oca lihat di apa website CODM sih enggak ada data kalau S36 ini di-buff gitu ya. Jadi Oca enggak tahu ya Mabro, mungkin ada buff diam-diam biasanya gitu tuh. Oke, jadi Oca bakal mau nyoba di reket. Oke, yuk. Let's go Mabro ya. Yo. Oke, Mabro, Oca udah di dalam game nih Mabro ya. Yuk, let's go kita coba aja S36 ya. Oca bakal review di season ini seperti apa sih rasanya, oke? Okay? Yuk. Oh, harusnya sih the best emang bro ya. Teng. Dapat satu mah bro. Wes. Lari bos. Namun. Lari. Sakit mah bro ya. Lo keluar lagi lo. Itu gimana ceritanya mah bro? Ada orang keluar. Oh, oke. Okay. Ini enak sih, asli S36 enak. S36 enak mah bro. Oke. Oca kasih tau aja S36 enak. Kita tunggu aja, ntar ada yang lewat nih. Ya, ratain aja mah bro ya. Oke mah bro. Terbantai, santai saja mah bro. Oke, betul enakan nih pakai ini sih mah bro. Kalau kalian tahu ya. Waduh. Dua. Oke. Bantai saja ya. Mana musuhnya? Oke, bantai aja si Bambang. Mana musuhnya? Ini enak S36 ya, Mabro ya. BTW Oce saranin kalian pakai Red Dot Sight 3 ya. Yang Oce pakai ini ya, karena ini enak banget buat LMG. Jadi kalian ya pakai aja lah. Wah, gue bacok lo ya. Yuk, mana musuhnya? Oke, ini berguna banget sih armor ini mah bro ya. Oca juga mereview armor ini. Wih, akhirnya cabut. Ya mati Oca, nggak apa-apa, santai ya, oke, santai. Kita di round ini kalah memang ya, tapi iya, kill Oce banyak lumayan ya. 21 kill di round pertama pakai S36 aja mah bro. Wah, ini lumayan sekali ya. Sah. Mana musuhnya? Oke, mah bro, mantap. Ya, mama. Yehe. Wih, mantap mah bro. Kayak kita bantai semuanya. Semua yang melanda kita. Oke. Mantap mah bro. Yoi. Oh. Nice mah bro ya. Kita selanjutnya sini. Yoi. Syakar sih.
Ini apa kabar nih? Waduh. Ah, elah. Nggak jelas dah, oke banget tuh orang. Kita nggak boleh kalah. Cono. Nggak boleh kalah mah, bro. Oh my god, kita kalah mah, bro. Oh my god. Oh my god, man. Kok bisa kalah ya? Kenapa nih? Teman kita malas capture, malas jagain capture. Roce udah jagain B. Teman kita malas jagain C tadi ya, capturean kita yang pertama ya, bro. Aduh, men. Kenapa gitu ya? Padahal kill OC tuh wah, udah banyak banget, mabru ya. Oke, kita lihat tadi. Tuh, mabru ya, kalian lihat ya. Jadi kesimpulan dari semua ini, musuhnya hoax. Udah lah, tapi kalah-kalah aja lebih bilang gak apa-apa ya, Ocha. Bakal mau nyobain di search yang diseri gimana sih S36 ini, oke? Yuk, let's go, yuk. Coba yuk. Ya, mabru ya, kita sudah di dalam game Search and Destroy. Mari kita coba. Kita bantai-bantai saja nih. Wah, musuhnya separti-partian nih. Asik sekali banget ini ya. Enemy contact. Target in sight. Ah, kena tuh mabru ya. BTW itu bisa di wallbang ya, oke. Kalian belum pernah ngeliat kan S36 raster. S36 buat ngeras nih. Ya! Gak jadi bang. Nice ya, itu dia ya. Langsung diambil teman Ocha. Satu saja. Oh, nice. Nice sekali. Ini mabru, kalian lihat lagi nih ya. Tadi nggak maju tuh musuhnya nih. Ocha lihat. Eh, kita lihat nih. Ya. Merah nih, guys. Bos keras nih, bos. Eh, ya mantap mabru. Musuhnya aspal ya. Kalah Ocha. Kita buat ngeras belong sama bro ya. Oke. Kita hajar nih musuhnya. Aduh. Weh. Hampir aja sama bro ya. Untung musuhnya rip M ya. Coba yang ngehit tuh Ocha DJ. Pasti mati Ocha. Nah kan. Kasih paham ya. Kasih paham. Oke, kita coba lagi ya. Karena biasanya percobaan kedua yang berhasil ya. Jangan batu Ocha, jangan batu, tapi Ocha tetap batu. Ah, kena dia mabur ya. Si aspalnya kena. Ah! Keluar! Sini kah tadi? Gimana sih? Nah, kasih paham mah bro ya. Mantep nih ya. Langsung aja ya. Ocha kasih tau attachment atau gunsmith ya, oke? Let's go. Tara, jadi ini mah bro ya. Gunsmith atau attachment dari Ocha nih, S36 ya, oke? Jadi barrelnya Ocha nggak pakai yang ngontrol buat ngontrol recoil, enggak mah bro ya. Ocha gedein ini mah bro ya. Mobility-nya ya, ADS time-nya tuh ya biar makin cepat movement speed ya, ADS movement speed ya. Tapi recoil-nya Ocha atur dari ini, operator foregrip ya dari sini. Aduh, kenapa di invite mulu nih sama ini orang ya? Ini vertical recoil-nya tuh ya mantap ya. Terus red dot C3 ya. Ini penting juga mah bro. Ocha suka pakai red dot C3 sekarang, tapi khusus LMG aja sih ya. Ini kayaknya mantep banget sih, oke. Okay. Terus kita pakai OEC laser tactical ya. Oke, ini namanya mobility juga ya. Terus ada sebelum spread-nya penyebaran pelurunya biar semakin berkurang ya. Selain yang terakhir ini, jangan lupa peluru mah bro ya. Karena kalau nggak pakai 100 round belt ini mah bro, kalian pelurunya dikit banget ya. 50 apa kalau nggak salah ya. Udah mah bro ya. Oke, mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kalian mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. Yep, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.